السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. Kabar semuanya. Alhamdulillah baik Ustaz. Kita mulai. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa'udhu billahi min syururi anfusina. Min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa sallama taslima amad. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Usul Iman, sampai pada hadis yang ke-125. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, inna Allaha la yabdul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yabdul ilma بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu langsung dari hambanya, akan tapi caranya dengan mewafatkan para ulama. Sampai ketika tidak tersisa seorang alim pun, seorang yang paham agama, seorang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa, maka manusia pun menjadikan tokoh-tokoh yang bodoh, enggak ngerti ilmu agama, sebagai tempat bertanya. Kemudian mereka pun ditanya, orang-orang ini, orang-orang bodoh ini ditanya tentang perkara agama. Ya, kemudian mereka menjawab, memberikan fatwa tanpa dasar Al-Quran ataupun As-Sunnah, serampangan, ngawur. Maka mereka sesat dan menyesatkan, dan itu terjadi jamaah di zaman kita sekarang ini. Allah musta'an, seorang bisa berbicara semaunya, ya, padahal nggak punya kapasitas untuk menjawab atau menyampaikan atau berbicara tentang ilmu agama, tapi berani berbicara. Maka sesat dan menyesatkan.
dia mereka sendiri sesat dan menyesatkan manusia. Allahu musta'an. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiya 'alan nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi akan datang suatu masa pada manusia di mana tidak tersisa dari Islam kecuali namanya. Hanya nama saja. Enggak ada yang lain. Hanya nama saja. Wala yabqa min al-Qur'ani illa rasmuh. Dan tidak tersisa dari Al-Qur'an melainkan tulisannya saja. Masajiduhum amira wa hiya kharabun minal huda. Padahal masjid mereka penuh, akan tapi jauh dari petunjuk. Jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh tapi dengan acara-acara bid'ah. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama mereka atau yang dianggap ulama oleh mereka adalah manusia yang paling buruk di kolong langit. Itu tempat mereka bertanya itu adalah orang yang paling buruk. Bagaimana tidak? Ya, mereka berbicara tanpa ilmu agama, tanpa dasar dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan mereka bicara tentang agama Islam. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Ya, dari mereka akan muncul kegaduhan dan akan kembali kepada mereka juga kegaduhan tersebut. Kita saksikan di zaman kita sekarang ini, Allah musta'an, banyak orang-orang kecil ruwaibidah bicara tentang urusan besar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Jadi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seakan nyata terjadi di zaman kita sekarang ini. Allahu musta'an. La ilaha illallah. Kemudian qala rahimahullah bab at-tasydidi fi talabil ilmi lil mira'i wal jidal. Bab larangan keras menuntut ilmu dalam rangka untuk berdebat. Jadi seorang menuntut ilmu tujuannya untuk bisa menang berdebat. Maka ada ancaman keras kalau niatnya enggak lurus dalam menuntut ilmu. Qala an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yasifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Rawahu Tirmidzi. Dari Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk bisa mendebat para ulama atau untuk bisa merendahkan orang-orang yang bodoh tidak berilmu atau untuk mengalihkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena enggak tulus dia. Sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah itu harus terus. Ibadah itu harus terus. Allahumma musta'an. Qala al-jadal sababu dhalal. Debat merupakan sebab kesesatan. Qala rahimahullah wa an Abi Umamah radiyallahu anhu marfu'an, ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu sesat setelah mendapatkan
petunjuk yang sudah dia dapatkan, ya, melainkan karena suka berdebat. Udah tahu petunjuk mestinya diamalkan, tidak untuk lagi diperdebatkan. Gitu. Tumatala qaulahu ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 58, "Ma darabuhu laka illa jadala." Ya. Tidaklah mereka yang memberikan permisalan, pengandaian kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya untuk berdebat saja. Balhum qaumun khasimun. Ya, balhum qaumun khasimun. Mereka ini hanyalah orang-orang yang memang suka menang-menangan saja. Gitu. Jadi enggak usah dilayani. Kalau memang tujuannya hanya debat kusir saja, enggak usah dilayani. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fi hadzal hadits bayan anna an-nasa idza tarakul 'amal bil 'ilm wa lam ya'malu bis sunnah fa innahum yubtalawna bidd. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seorang tidak beramal dengan ilmunya, ilmu yang sudah diketahui, tidak mengamalkan sunnah, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaliknya. Apa sebaliknya? Wahuwa jadal. Yaitu jadal. Debat. Jadi ilmu yang dia dapatkan hanya sekedar dipakai untuk debat-debatan aja. Menang-menangan aja. Waliyadubillah. Ya, debat kusir. Al-wajib al-muslimina umman wa talabatil ilm khususan al-amal bil-ilm wal-ikhlas lillahi azza wa jal wal-hadar minal bidak wal-muhdathat. Maka yang wajib bagi kaum muslimin secara umum, talabatul ilm secara khusus, adalah untuk mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Gitu. Dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala serta waspada dari perbuatan bid'ah dan mengada-ngada. Wa illa fa innallaha sayu'aqibuhum. Sayubaddiluhumul jadal badalal ilm. Karena kalau enggak begitu, Allah Subhanahu wa taala akan ganti, ya, dengan perdebatan. Ya, Allah ganti ilmu yang sudah didapat ketika enggak diamalkan, ganti dengan perdebatan. Jadi amal itu jadi debat, hanya sekedar debat aja. Ngamal yang enggak. Ketika ada yang udah amal, enggak. Terus kenapa ya supaya bisa menang-menangan aja. Akhirnya hanya untuk sekedar diperbincangkan, diperdebatkan, udah itu aja. Ngamalnya tidak. Nauzubillah min dzalik. Wal jadal la faidata fi. Sementara jadal itu debat kusir yang dimaksud, tanpa ada tujuan untuk mencari kebenaran, itu debat kusir. Enggak ada faedahnya sama sekali. Falaisa min simatihi ila al-mughalatat wal muhatarat wa mahabbatul ghalabah wa dhuhur. Dan di antara tandanya, ya, tandanya adalah menang-menangan aja untuk bisa nyalah-nyalahin. Udah itu aja. Bisa memenangkan perdebatan itu aja. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 98-99, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu menjadi bahan bakar jahannam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. "Lau kana haula alihatan ma waraduha." Kalau seandainya mereka adalah tuhan, ya, maka mereka akan masuk dalamnya. Wa kullun fiha khalidun, dan semuanya kekal di neraka. Ketika ayat ini turun, kaum musyrikin mengatakan, "Akullu man ubida dunallahi fi jahannam ma'aman abadah." Apakah setiap yang disembah selain Allah itu berada di jahannam bersama para pemujanya, bersama para penyembahnya? Fa nahnu na'budul malaika wal yahud ta'budu Uzair wan nasara ta'budul masih Isa bin Maryam. Kami menyembah malaikat, orang Yahudi menyembah Uzair, orang Nasara menyembah Isa bin Maryam. Ya. Berarti mereka di neraka dong, gitu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat 58, "Ma darabuhu laka illa jadala." Mereka tidaklah
berandai-andai atau memberikan permisalan-permisalan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya untuk menang debat. Hanya untuk debat-debatan aja, enggak cari kebenaran. Hum ya'rifuna anna qawlahum hadha batil. Mereka tahu betul bahwa ucapan mereka itu batil. Wa innama qasduhumul jadal. Itu tujuan mereka hanya untuk debat-debatan aja. Gitu. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Karena para malaikat enggak masuk neraka. Uzair, kemudian Al-Masih, Isa bin Maryam enggak di neraka. Karena mereka enggak ridho dianggap sebagai Tuhan. Ya, mereka enggak ridho dianggap sebagai Tuhan. Baik. Yang masuk dalam neraka, yang disembah ataupun penyembahnya, itu mereka yang ridho. Yang disembah ridho untuk disembah, begitu pula penyembahnya. Nah, mereka lah yang masuk dalam neraka semuanya. Adapun Isa alaihissalam atau Yesus, ya, dia enggak ridho untuk dijadikan sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 117, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum." Aku tidak berkata kepada mereka kecuali seperti yang kau perintahkan kepadaku, ya Allah. Ya, agar mereka beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu yang aku sampaikan, ya Allah, kepada mereka. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi al-jadal merupakan sebab dari kesesatan. Maka hindarilah perdebatan, perdebatan yang enggak guna sama sekali. Adapun dialog yang tujuannya untuk mencari kebenaran sesuai dengan rule, aturan yang disepakati, maka itu boleh-boleh saja dan bahkan bisa wajib hukumnya. Ya, asal rule-nya itu jelas. Seperti dialog ataupun debat dengan ahli kitab misalnya. Allah sudah mengajarkan, ya, qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo kalau mau debat dialog, kita kembali berpegang kepada kalimat yang kita sepakati. Ala na'budu illallah. Pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu yang kita sepakati kan? Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Karena dia pencipta, memberi rezeki dan pengatur segala urusan. Oke. Di atas itu kita dialog. Tapi kalau enggak ada aturannya, enggak jelas di atas apa perdebatan itu dilakukan, maka yang terjadi hanyalah debat kusir dan itulah yang harus dihindari. Qala rahimahullah abghadur rijal ilallah. Manusia yang paling dimurkai Allah. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah al-alad, yaitu orang yang sangat keras permusuhannya dalam membela kebatilan. Ya, dalam membela kebatilan. Al-khasim al-hadik bil khusuma wal matmum wal khusuma bil batil. Ya. Taib. Al-hadik bil khusuma. Jadi orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka menang-menangan dalam berdebat, enggak mau kalah. Itu. Dan yang dibela adalah kebatilan. Baik. Kebatilan apa? Kebatilan itu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu adalah kebatilan. Nah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah annahyu an talabil ilmi wa nahwi. Larangan untuk ilmu untuk berdebat dan semisalnya. Ini sepertinya ada pengulangan tapi memang begitu. Ya. Kita hadisnya qala wa an Abi Wa'il an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man talaba ilma li arba dakhala nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk empat alasan berikut, maka dia pasti masuk neraka. Auna wahadil kalim. Yang pertama, liyubahi yabihil ulama, untuk mendebat para ulama. Liyumari yabihil subha, untuk merendahkan orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, rakyat jelata. Auliyasri wabihi wujuhan nas, atau untuk mengalihkan pandangan atau wajah manusia kepada dirinya ilaih. Auliyakhu wabihi minal umra, ya, atau agar mendapatkan posisi
di pemerintahan. Kalau niat menuntut ilmunya karena ini, ya, maka dia masuk neraka. Karena sudah nggak tulus lagi. Karena sudah tidak tulus lagi menuntut ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Darimi dalam musnadnya. Qala rahimahullah sifatul ulama al-muttaqin. Sifat ulama yang bertakwa. Qala wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala li qaumin. Sami'ahum yatamarawna fid din. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata kepada sekelompok orang yang didengar sedang berdebat tentang agama. Ama alimtum annallaha ibadan askatathum khasyatullah min ghairi samamin wala bukmin. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba di mana rasa takutnya kepada Allah membuat mereka diam. Ya, jadi mereka irit bicara, ya, itu karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sungguhnya tidak buta, tidak tuli. Tapi mereka diam. Kenapa diam? Enggak banyak omong. Ya, karena mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut salah. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, kalau enggak bisa maka diam. Itu kan? Wa innahum lahumul ulama'u wal fusaha'u wal tulaqa'u wan nubara. Merekalah ulama sungguhnya. Orang-orang yang fasih, ya, orang-orang yang cerdas. Al ulama'u bi ayyamillah. Mereka adalah orang-orang yang ngerti tentang ayyamullah, hari-hari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah perlakukan orang-orang yang ingkar kepadanya dan bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang bertakwa, Allah selamatkan mereka. Sementara orang Allah binasakan mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tahu. Ya. Ghaira annahum idza tadhakkaru azamatallahi tashat uqulhum wa ankasarat qulubuhum. Ya. Ketika mereka diingatkan atau mereka ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, langsung akal mereka. Ya. Hati mereka pun langsung sensitif. Mereka menangis. Mereka tertunduk. Wa qata'at alsinatuhum. Ya, lisan-lisan mereka pun tertahan. Enggak sanggup untuk bicara. Hatta idas tafaqu min dalik tasara'u ila Allah bil a'maliz zakiyah. Sampai ketika mereka tersadar, ya, dari semua itu. Kadang ada masa-masanya, ya, jemaah. Ketika seorang baca Quran, ketika seorang mendengar kajian-kajian, mengingat akan keagungan Allah, dia langsung tertunduk tiba-tiba. Kemudian dia langsung menangis. Ya, seakan-akan enggak waras, seakan-akan gitu ya. Nangis gitu. Sampai ketika dia udah kuasai dirinya lagi, gitu kan? Segera mereka beramal saleh. Segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'maliz zakiyah, dengan amalan-amalan yang bersih. Itu juga ketika seorang sedang salat, ya. Dibaca ayat-ayat tertentu misalnya yang membuat hatinya sensitif, kemudian dia menangis gitu. Enggak tahan, nangis betul. Ya, emosional. Orang yang emosional itu kan macam-macam, ya. Ini emosionalnya itu karena dia ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi emosional, ya. Gitu. Sampai menangis dia. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu beberapa waktu untuk apa namanya? Menetralkan dirinya. Kebegitu netral, semangat lagi dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yu'idduna anfusahum ma'al mufarridin. Mereka menganggap diri-diri mereka masih kurang dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la'akyasun aqwiya. Ya. Wama'ad-dhalina wal-khata'ina. Padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat. Ya. Orang-orang yang dibandingkan dengan orang-orang yang sesat. Mereka orang-orang yang kuat. Gitu. Mereka lebih memilih, membatasi diri. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa innahum al-abrar bura'a.
Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jauh dari dosa. Ala innahum la yastaghfirun lahul kathir wa la yardawna lahu bil qalil wa la yudilluna alaihi bi'amalihim haythu malakitahum muhtammuna musyfikuna wajiluna khaifun. Ketika mereka tidak menganggap apa yang sudah banyak mereka lakukan sebagai sesuatu yang besar, gitu. Dan mereka tidak ridho dengan yang sedikit. Artinya apa yang mereka sudah perbuat dianggapnya baru sedikit. Saya baru sedikit nih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru sedikit mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal amalannya banyak. Orang-orang pandang Anda itu sudah banyak berbuat bla-bla, enggak. Belum banyak apa yang saya lakukan. Walaytiluna alih bi'amanihim. Dan mereka lakukan aman-aman mereka. Ya. Hai sulaki tahom. Dimana ketika engkau jumpai mereka muhtamuna musyfikun. Mereka fokus. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak nunjuk-nunjukin. Saya lo begini, saya begini. Enggak. Mereka malu. Takut ketahuan orang akan amalan mereka, ibadah mereka. Takut. Nggak mau. Mereka sembunyiin. Gitu. Allahu Akbar. Nah, seperti itulah ulama al-muttaqun. Ulama yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini ada faedah. Ya. Al-ilmu qisman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmun ala lisani faqat. Ilmu di lisan saja. Wa hadha yakunu ma'al munafiq wa ma'a man yuridu dunya aw man yuridu al-jidal wal khusuma. Ilmu seperti ini bisa dimiliki oleh orang munafik, bisa dimiliki orang yang mencari dunia dengan ilmunya, ya, atau dimiliki oleh orang yang memang inginnya debat-debat saja. Ilmu di lisan, artinya kalau dia ditanya tahu jawabannya, hanya sekedar itu. Wa hadza ilmun la yanfa'u bal yadur. Ilmu seperti ini tidak bermanfaat, bahkan berbahaya bagi pemiliknya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kull munafiqin 'alimil lisan." Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah orang-orang munafik yang ngerti ilmu agama. Dia ngerti ilmu agama bukan untuk diamalkan, tapi untuk menyesatkan manusia. Nauzubillah min dzalik. Wasani, dan yang kedua, tadi ilmu 'ala lisan, ya. Ilmu qalb, ilmu hati. Wa huwa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu hati. Walladhi turafiquhul khasyah min Allah azza wa jal. Yaitu ilmu yang disertai dengan rasa takut pada Allah azza wa jal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disertai dengan rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Baik. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Fatir, ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Gitu. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu aturan Allah subhanahu wa ta'ala, tahu keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah ulama. Baik. Fa idza utiyal insanu ilman lisan wa ilmal qalb wal khasyya kana aliman. Kalau seorang diberi anugerah ilmu lisan, ilmu hati dan rasa takut pada Allah, maka dia disebut sebagai alim yang sungguhnya. Wa amma idza utiya ilman lisan wa lam yu'ta ilmal khasyya kana khasiran. Seorang hanya diberi ilmu lisan saja, ngerti dia jawaban-jawaban kalau ditanya gitu. Tapi enggak diberi rasa takut oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurang yang seperti ini. Wala yang fa'hu wala yang fa'ahu ilmuhu.
ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Wa inna ma yakunu hujjatan 'alaihi yaumil qiyamah, bahkan menjadi hujjah atasnya di hari kiamat kelak. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Baik. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 57-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Ya, sungguhnya orang-orang ya yang takut kepada Tuhan mereka, betul-betul mereka takut. "Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun." Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan mereka orang-orang yang tidak menyatukan Tuhan mereka, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mau berbagi terhadap anugerah yang dia dapatkan atau mereka dapatkan, sementara hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bakal kembali kepada Allah. "Ulaika yu'minuna fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka ini yang disebutkan sifat-sifatnya tadi adalah mereka yang bersegera berlomba dalam kebaikan dan mereka yang terdepan dalam kebaikan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha lama sami'at hadil ayat. Hadil ayat. Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika mendengar ayat ini dibacakan, "Ya Rasulullah, walladzi yu'tu nama atau wa qulubu mujilah." Ya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini wahai Rasulullah? "Ahuwa rajul yasni wa yasrik wa yasrabul khamar." Apakah yang dimaksud adalah orang yang berzina, mencuri dan minum khamar? Qala la, ya banata Abi Bakar. Bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar. Ya. "Aw ya banata Siddiq, walakinnahu rajul yasum wa yusalli wa tasaddaq wa yakhafu an la yuqbal minhu." Akan tapi yang dimaksud adalah seorang yang puasa, salat, bersedekah tapi dia khawatir tidak diterima. Itu dia. "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang berbagi anugerah yang mereka dapatkan tapi hati mereka khawatir. Nah, itu maksudnya. Ya. Itu mereka yang puasa, salat, bersedekah tapi khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah sifat ulama yang bertakwa. Qala rahimahullah qala al-Hasan. Berikutnya. "Wa sami'a qauman yatajadaluna." Al-Hasan Al-Basri mendengar sekelompok orang sedang berdebat. Ya, "Haula qaumun malul ibadah wa khaffa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu." Mereka adalah orang-orang yang sudah jemu untuk beribadah, malas untuk beribadah. Ya. Ucapan mereka tidak berbobot. Akhirnya gampang sekali bicara, mudah sekali bicara dan banyak bicara. "Wa qalla wara'uhum fatakallamu." Kemudian sedikit sekali wara'nya mereka. Wara' itu menjaga dari keharaman. Sedikit. Kualitas wara'nya sedikit. "Fatakallamu." Akhirnya mereka pun banyak bicara. Akhirnya mereka banyak bicara ketika mereka sudah jemu ibadah, kemudian suka bicara, kemudian enggak peduli lagi dengan sifat wara'. Akhirnya mereka bicara semaunya. Debat-debat. Enggak penting itu benar atau salah, yang penting menang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti yang disaksikan ya, dalam perdebatan-perdebatan ya para politisi, maunya menang-menangan aja. Enggak ada lah cari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Qala rahimahullah, "At-tajawuz fil qaul wa tarkit taqalluf wa tanattu'." Sederhana dalam bicara, irit bicara, dan tidak berdalam-dalam dalam berbicara. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, "Al-haya'u wal-'iyyu syu'batan minal iman." Al-haya', rasa malu. Al-haya' itu rasa malu. Wal-'iyyu sementara al-'i adalah irit bicara. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu dan irit bicara merupakan dua cabang keimanan. Wal bada itu enggak tahu malu. Wal bayan, banyak omong. Syu'batani minan nifaq.
Keduanya merupakan cabang kemunafikan. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini ya terdapat anjuran bagi setiap muslim untuk irit bicara kecuali dalam kebenaran. Baik. Kalau enggak berguna maka tinggalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Jadi yang enggak berguna dia tinggalkan. Dan itu bagian dari iman. Ya. Demikian pula rasa malu. Rasa malu itu semuanya baik. Malu dari terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memalukan. Baik. Maka seorang muslim sekali lagi hendaknya memiliki sifat-sifat baik ini. Ya, al-haya dan al-'i. Al-'iyyu adalah irit bicara. Sementara sebaliknya al-badha, enggak tahu malu, wal-bayan dan banyak omong, ini merupakan cabang dari kemunafikan yang harus dihindari oleh setiap muslim. Nah. Qala rahimahullah bayanu fadilati husnil khuluq. Bab keutamaan berakhlak mulia. Qala wa an Abi Tsa'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya dari kalian. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni masawi'akum akhlaqa. Dan sungguh yang paling aku murkai dari kalian dan yang paling jauh posisinya dariku di hari kiamat kelak adalah yang paling buruk akhlaknya. Astarsarun al-mutasyaddiqun al-mutafaihiqun. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini maknanya mirip ya. Maknanya mirip. Astarsarun humul ladina yaksirun al-kalam. Itu banyak omong. Astarsarun al-mutasyaddiqun humul mutawassi'una fil kalam. Itu orang yang berluas-luas dalam bicara. Bicara itu enggak ada titiknya. Ngomong si misalnya ngomong A, kemudian B, loncat ke C, dan terus sampai banyak sekali obrolannya. Itu mutasyaddiqun. Ya, kalau sar-sarun jelas banyak omong. Al-mutasyaddiqun yang luas omongannya, banyak omong. Al-mutafaihiqun alladhina tawassa'una fil kalam wa iftahuna bihi afwahum takabburan. Ya, itu orang yang apa bicara luas, banyak omong, dan dia buka mulutnya. Oh, gitu. Karena takabur. Itu al-mutafaihiqun. Intinya dari hadis ini celaan terhadap banyak bicara yang enggak perlu. Qala rahimahullah. Bab berikutnya. Dhammul maddahina ghairahum bima laysa fihim. Celaan terhadap orang-orang yang suka memuji, suka menyanjung orang lain untuk cari makan. Jadi cari makan dengan cara puji-puji, sanjung-sanjung gitu. Dengan itu dia mendapatkan rezeki. Ya, waliyadzubillah. Tercela yang seperti ini. Qala rahimahullah wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yakhruja qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama kama ta'kulul baqaru bi alsinatiha. Rawahu Abu Dawud. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidzi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas semoga Allah meridainya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak datang hari kiamat sampai sekelompok orang keluar. Ya, sekelompok orang ya, sampai keluarnya atau munculnya sekelompok orang mereka makan dan cari nafkah dengan lisan-lisan mereka. Sebagaimana sapi memakan dengan lisan-lisannya. Sapi itu kalau makan kan lidahnya dijulurin dulu supaya daun-daun dan rumputan itu masuk untuk bisa dia kunyah. Nah, itu penyerupaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang suka puji-puji.
kalau bahasanya sekarang ini buzzer. Ya, buzzer suka puji-puji. Sanjung-sanjung. Ya. Sanjung-sanjung tuannya, siapapun dia. Gitu. Dengan cara seperti itu mereka bisa makan. Ya, puji-puji, sanjung-sanjung gitu. Peduli teman ataupun lawan, enggak peduli. Gitu. Yang tadinya berteman pun ketika sudah yang satu sudah misalnya dapat uang atau pro dengan yang lain, bisa jadi musuh. Karena yang dia bela itu adalah yang ngasih dia. Yang ngasih makan dia. Sanjung-sanjung, puji-puji. Nah, kalau sudah seperti itu, tanda dekatnya dengan hari kiamat. A'udzubillahi min dzalik. As'alullah al-afiyah. Qala rahimahullah. Wa an Abdillah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma marfu'an. Inna Allah yubghidu al-baligha min ar-rijali alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalu al-baqaratu bi lisaniha. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berlebihan dalam memuji. Ya. Mereka makan dengan lisannya sebagaimana sapi makan dengan lisannya. Ya, dengan puji-puji itu dia dapat duit, gitu kan. Dengan sanjung-sanjung itu dia dapat duit. Begitu cara makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, muslim enggak boleh memiliki sifat seperti ini. Laisal muslim matharus sawu. Seorang muslim itu enggak boleh memiliki sifat yang buruk. Ya. Allahul musta'an. Qala rahimahullah wa anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama sarf al-kalam liyusbiya bihi qulub ar-rijal awin nas lam yaqbalillahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang belajar ya keindahan berbicara baik dengan tujuan untuk memikat hati manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima amalan wajib dan amalan sunnahnya di akhirat. Ya kenapa? Ya karena enggak ikhlas dia dalam beribadah. Maunya pencitraan aja. Maunya pencitraan, mendapatkan puja-puji orang lain misalnya. Allahumma musta'an. Ini berbahaya seperti ini. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka berlebih dalam memuji. Memuji saudaranya supaya orang lain itu memberi makan sama dia, memberikan uang sama dia. Dan itu jadikan dia sebagai cara untuk menyambung hidup. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula seorang yang belajar agama ya untuk memikat hati manusia, senang sama dia. Disanjung-sanjung, dipuji-puji. Ini sebaliknya nih. Dua hadis ini berbicara penyanjungnya dan orang yang ingin disanjung. Dua-duanya sama. Maka Allah gak akan terima nanti di hari kiamat orang yang seperti ini niatnya dalam menuntut ilmu. Ya, amalan wajibnya gak diterima, apalagi amalan sunnahnya. Waliyadubillah. Qala rahimahullah sifatu kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah sifat bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kali disebutkan tentang celaan banyak bicara, berbagai macam model ucapan dan pembicaraan. Nah, sekarang penulis ingin bawakan bagaimana sih cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kull man sami'ah. Adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Jelas gamblang. Yang bisa difahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Padahal mereka yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam lapisan masyarakat. Apakah itu penguasa atau rakyat jelata atau bahkan budak sekalipun. Tapi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul dipilih. Sesingkat-singkatnya, segamblang-gamblangnya. Dan itu merupakan anugerah dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Jawami'ul Kalim. Kemampuan untuk menyampaikan dengan kata-kata yang ringkas dan singkat, akan tapi memiliki makna yang luas. Jawami'ul Kalim. Baik. Wa qalat, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata,
kana yuhadditsuna haditsan law addahu al-'ad la ahsah. Dahulu Nabi SAW berbicara dengan kami, kalau seandainya ada yang menghitung, pasti dia bisa menghitung ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Menunjukkan saking sedikitnya. Dan memang Nabi milih kata-katanya. Tek, 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 udah pas. Pesan-pesan masuk, selesai. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa qalat. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Innahu lam yakun yasrudul haditha kasardikum." Sungguhnya Nabi SAW tidak berbicara tanpa titik seperti kalian bicara. Ya. Orang bicara ada yang dan seterusnya. Enggak ada titiknya, enggak ada berhentinya. Gitu. Pembicaraan Nabi pelan-pelan, jelas, gampang, sudah. Rawahu Abu Dawud, ba'dahu. Hadis ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, sebagiannya. Nah, begitulah cara dan gaya bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Qala at-targhibu fi qillatil kalam. Ini sebentar kata ya, Masya Allah. Dua hadis lagi khatam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ita'aitumul 'abda yu'tazan fid dunya wa qillatan manqin faqtarabu minah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat ada seseorang yang diberi anugerah zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya mengambil seperlunya dari yang halal. Kalau wara' meninggalkan yang haram. Itu wara'. Berarti bisa kaya raya, bisa. Ya, kaya raya silakan saja, yang penting bukan dari yang haram. Itu wara'. Ya. Nah, zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Karena zuhud hanya mengambil seperlunya dari yang halal. Misalnya dia usaha banyak pemasukan misalnya. Baik, dia ambil seperlunya aja. Berarti banyak sisanya dong. Iya, banyak sisanya. Dikemanakan? Dibelanjakan di jalan Allah. Seperti Nabi SAW, makan, minum cukup dengan air dan kurma saja. Bagi beliau cukup. Keluarganya cukup. Banyak sisanya, iya. Banyak sisanya di jalan Allah dia belanjakan. Kurban saja beliau sampai 100 ekor onta dia berkurban. Ya, luar biasa ya. Jadi, begitu. Zuhud. Ya, dan zuhud itu bukan berarti compang-camping, miskin. Ya, enggak. Kalau memang perlu rumah besar karena anggota keluarganya banyak, ya rumah besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memisahkan antara orang tua dengan anak, memisahkan kamar anak laki dengan anak perempuan. Ya paling tidak 3 kamar kan gitu. Apalagi lebih banyak lagi anggotanya, berarti lebih banyak kamar yang dibutuhkan. Apa kemudian ketika orang punya rumah besar gitu enggak zuhud? Ya belum tentu. Kalau memang dia betul-betul hanya mengambil seperlunya dari yang halal, maka itulah yang disebut dengan zuhud. Jadi zuhud itu tergantung dari masing-masing individu, kondisi masing-masing individu. Nggak mesti harus dikatakan zuhud itu harus berpenampilan miskin. Tidak demikian. Nah, kalau kalian menemui atau menemukan ya, seseorang yang memiliki sifat zuhud terhadap dunia dan irit bicara faktor bumin, maka dekati dia. Ini menunjukkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berteman itu selektif. Nabi SAW di sini memberikan arahan kepada kita bagaimana cara milih teman, milih sahabat. Ya, selektif. Baik. Karena pertemanan itu bisa mengaruhi. Saling mengaruhi satu sama yang lainnya. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Fal yandur man yukhalil. Maka hendaknya seorang melihat siapa yang dijadikan sebagai teman. Gitu. Selektif. Kita bisa berjumpa dengan siapa saja. Ya, di bandara, di pasar, di jalan, di mana. Ketemu sama siapapun. Tapi tidak setiap yang kita temui ya, menjadi teman atau sahabat kita.
Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman kepada kita bagaimana cari kenal. Yang pertama, zuhud terhadap dunia. Nggak ngarep duit orang gitu. Ya. Betul-betul dia merasa cukup dengan apa yang ada pada diri. Itu orang baik. Itu tanda dekati dia, temani dia. Demikian pula, irit bicara. Bicara seperlunya kecuali dalam hal-hal yang penting. Nah, baru dia bicara. Fa'innahu yulaqqal hikmah. Karena dia diberi anugerah hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah al-fiqh fid din, paham agama. Berarti tanda dia itu paham terhadap agama. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tayyib. Kemudian, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi anugerah hikmah, ya, berarti dia mendapatkan kebaikan yang besar, mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, teman nih, orang-orang yang seperti ini, jadikan dia sebagai sahabat. Qala wa an Buraidah radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Buraidah, semoga Allah meridainya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal bayani sihra, sungguhnya di antara kemampuan berorasi itu ada sihirnya. Jadi orang ini pidatonya menyihir manusia. Ayo. Al-bayan, banyak bicara itu bisa menyihir. Ya. Sekarang tinggal dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk kebaikan maka akan baik. Karena bisa mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk dipakai keburukan maka dia akan buruk, bernilai buruk. Wa inna minal ilmi jahla. Dan di antara sebagian ilmu itu ada kebodohan. Ya. Artinya disebut ilmu, mungkin ilmu ya, pengetahuan gitu. Tapi itu adalah kebodohan. Karena enggak dibutuhkan. Karena tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan dalam agamanya, enggak dibutuhkan sama sekali. Ini disebut dengan jahla. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna minasy-syi'ri hikaman." Dan di antara syair-syair itu ada hikmahnya. Ya. Walaupun secara umum syair itu buruk. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun." Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Akan tapi sebagian isi syair itu hikmah. Karena sebagian penyair itu memasukkan hikmah-hikmah, kata-kata bagus, kata-kata bijak berdasarkan Quran atau Sunnah ke dalam bentuk syair. Ke dalam bentuk syair. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna minal qauli iyanan." Dan sungguhnya di antara ucapan itu iyal. Iyal huwa alladhi yamshi ala ghairi tariq. Kadal wadai, yaitu orang yang berjalan tidak di jalan yang semestinya, seperti orang sesat. Gitu. Jadi ketika seorang banyak bicara itu ada ngawurnya, itu ada ngawurnya. Semakin banyak dia bicara semakin tampak kengawurannya. Maksudnya apa jemaah? Maksudnya hendaknya seorang irit bicara, ya, dan tidak banyak bicara kecuali dalam hal yang penting. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaknya dia berkata baik, kalau bisa maka hendaknya dia diam. Hadis yang terakhir dari kitab Usul Iman. Qala wa an Amr bin As radhiyallahu taala anhuma annahu qala yawman wa qama rajul fa akthara al-qaul. Dari Amr bin As, semoga Allah meridainya, bahwa beliau berkata pada suatu hari ada seorang berdiri dan banyak bicara. Faqala Amr. Maka Amr berkata, "Lau qasada fi qawlihi lakana khairan lahu." Kalau seandainya dia irit bicara maka itu lebih baik baginya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu au umirtu an atajawwaza fil qaul." Sungguh
ya aku melihat atau aku diperintah untuk irit bicara. Fa innal jawaza wa khair, karena irit bicara itu adalah kebaikan. Rawahuma Abu Dawud. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai kita dari membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab kita Usul Iman, dan insya Allah kita akan bahas kitab yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah. Silakan yang mau bertanya. Silakan jemaah. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat atau diaktifkan mic-nya. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Bagaimana dengan ibu-ibu yang apa ya, kayak di setelnya udah cerewet gitu di rumah ya, kepada anak-anak gitu. Itu gimana Ustaz? Syukran jawabannya. Jazakallah ya khairan. Oh iya. Ya harus di style sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Orang kan punya latar belakang macam-macam ya. Nah, kalau misalnya latar belakangnya kurang baik, ya di-style, diikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Begitu caranya. Iya kan? Mungkin tiap-tiapnya Ustaz, agar bisa nyetel sesuai seperti yang Rasulullah perintahkan gitu. Maksudnya mungkin ya, latihan apa gitu. Kiat yang pertama, menuntut ilmu. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kalau kita nggak baca hadis ini, kita nggak bakalan tahu anjuran untuk irit bicara, begitu kan? Nggak bakalan tahu kan? Gitu. Begitu kita menuntut ilmu, kita tahu apa sih yang dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Nah, itu dia. Nggak ada jalan lain kecuali itu. Menuntut ilmu agama. Baik. Setelah menuntut ilmu agama, tahu ilmunya, diamalkan. Seperti yang tadi disampaikan. Sebab ketika seorang tidak mengamalkan ilmunya, maka itu akan menjadi bencana baginya. Allah akan ganti dengan bencana ketika seorang tidak mengamalkan ilmunya. Kembali kepada hadis yang pertama kita bahas tadi. Iya kan? Baik. Bagus pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Ya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Yuk. Mengenai ini, Ustaz, apa penjelasan untuk niat yang tulus dan lurus di dalam menuntut ilmu, Ustaz? Niat? Niat yang tulus dan lurus di dalam menuntut ilmu, Ustaz. Ya, biasanya. Baik. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dengan ilmu seorang tahu jalan menuju surga, ya kan? Karena itu ibadah, maka menuntut ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, cari dari guru-guru yang memang mengajarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Baik. Kemudian ketika menuntut ilmu, niatnya harus diluruskan. Karena ini ibadah, berarti betul-betul lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah punya niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri. Begitu caranya. Kemudian yang ketiga, niatnya adalah untuk mendakwahkan apa yang sudah diketahui kepada orang lain. Ya. Jadi ketika seorang belajar agama lillah, niatnya untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Yang kedua adalah mengamalkannya. Kemudian berikutnya adalah mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, itulah niat yang benar dalam menuntut ilmu agama. Demikian. Bagus. Berikutnya. Silakan. Silakan, jemaah. Ada lagi? Ini ada di kolom chat, Ustaz. Anda bacakan, Ustaz. Silakan bacakan. Bismillah, Ustaz. Saya bertanya, jika ada seseorang awam bertanya kepada kita tentang urusan agama, jika kita menjawab pertanyaannya sesuai sunnah,
dia mengamalkannya maka pasti banyak mudharat yang akan datang padanya, mulai bermusuhan dari keluarga dan masyarakat, dan bisa sampai membahayakannya. Bagaimana kita menyampaikannya dan apakah lebih baik kita tidak menjawab pertanyaannya? Syukran. Iya, kalau memang bukan kapasitas untuk menjawab, lebih baik diam. Ya, dengan mengatakan Allahu a'lam gitu. Caranya begitu. Untuk amannya. Kalau memang dipandang ini berbahaya. Seperti yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada hal-hal yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Dan itu dibolehkan. Hal-hal tertentu yang dikhawatirkan nanti ketika disampaikan malah berbahaya. Maka Abu Hurairah menahan diri dari menyampaikan hal-hal tersebut. Dan itu dibolehkan. Nah. Demikian. Berikutnya.